Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya bikin camilan keripik Popeye ya, teman-teman. Ini suka kesukaannya Popeye. Bayam biar kuat ya teman-teman. Nah, ini ada adonan peyeknya ini. Saya tadi sudah bikin teman-teman satu resep. Jadinya lumayan banyak dan hari ini saya mau menghabiskan bayamnya dulu teman-teman. Nah, ini tadi saya cuman pakai minyak 1 kilo. Hitam ini guys, disaring gak jane mangko sate mikik ya, tak saringnya disik wis. Sebentar teman-teman, bisa penggoreng tadi loh teman-teman. Ini nanti kapan-kapan beli yang buat saringan itu, buat nyari minyaknya. Kayak serok itu loh yang seperti ini teman-teman. Kita coba menggoreng ya. Ini caranya seperti ini. Belum panas bener. Apa kurang panas? Kurang gede. Ini caranya seperti ini. Nah, ini suwe-suwe. Terus ben panas dhisik wis. Tempatnya belum saya ambil. Nah, ini loh teman-teman, tadi saya bikin ini sudah dapat stopless segini sama segini. Nanti mau saya tempatin kayak plastik-plastik gini teman-teman. Buat camilan. Kurang panas ternyata. Di
sini hujan terus petir, teman-teman. Hujan petir. Nanti kalau sudah enggak ada ubluk 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 ubluk, itu tandanya sudah kering. Inilah keripik Popeye saya sudah jadi, teman-teman. Oh, ini loh yang bekas sisa-sisa penggorengan ini. Kalau tidak diambil itu hitam gosong. Saya tutup dulu biar enggak mengendap, teman-teman. Nah, nah, taruh di bawah-bawah selesai. Gosong guys, panasan ininya. Tak kecilin aja. Thank you.
Nah, ini seperti ini, teman-teman. Kering. Keripik Popeye. Kayak daun singkong itu bisa enggak ya jadi keripik? Coba ya. Nanti kalau ke ladang ngambil daun singkong, kita jadikan keripik singkong. Sini.
Hari ini hujan deras teman-teman, pagi-pagi hujan, tapi enggak apa-apa. Kerupuknya Mak Siti sudah kering yang kemarin itu loh teman-teman. Sudah kering. Harus dibersihkan ya teman-teman biar enggak gosong minyaknya. Yang bawah-bawah itu susah kok anjan, enggak punya saringan itu buat minyak, serok buat minyak itu yang kecil-kecil deh. Bolot. Kita udek. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Ih, gede nih sakraiku. Loh sakrai teman. Oh, gede. Nah, ini tadi satu resep itu 3 on, tepungnya 3 on ya teman-teman, jadi segini banyaknya.
Nah, jadi segini banyak ini. Ini masih banyak, tepungnya sudah habis. Masih tumbas. Nah, deng deng. Mantap. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.